Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan Tuan Imam Masjid Nazir dan Ahli Jawatankuasa, hadirin hadirat jamaah Muslimin di Masjid Kampung Seberang Pompong, mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita pada malam ini yang akan kita mulakan dengan mukaddimah, iaitu mengenali syahadatain, mengenal apa dia dua kalimah syahadat maksudnya. Walaupun barangkali ramai orang kita sudah pun kenal, tapi ada baiknya kita mengulang kaji ya perkara itu supaya kita lebih jelas, lebih faham, lebih beriman. Pokoknya adalah keimanan ya. Kalau keimanan tidak ada, syahadat hanyalah sekadar rangka Islam, rangkanya saja, formaliti saja. Sebab itu apabila orang Arab mengatakan ya kami telah beriman, Allah menafikan dan Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, kamu belum beriman, kamu baru Islam. Maknanya Islam itu rangka kasar ya, rangkanya. Tetapi iman itu dia lebih merupakan intisari pendirian, sikap, pegangan kita, pengamatan kita terhadap sesuatu, terhadap kehidupan, terhadap negara. Kalau orang Islam, mesti dia suka negara Islam. Tapi malang, ramai orang Islam anti dengan negara Islam. Dan kalau kita sebut kita nak buat negara Islam, udahlah semua bohong, semua kacau je katanya. Dia orang Islam dan dia pun tak buat apa-apa untuk Islam. Kadang-kadang dia pun ustaz juga, ustazah. Sebab apa? Dia masuk Islam rangka je, dalam tu tak ada. Sebab itu dia mudah dijual, dijual beli. Dia jadi macam barang pasaran yang murah, cheap sale katanya. Dan Allah menegaskan, "Wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu." Siapa yang mendustakan keimanan, kufur dengan iman, maka hilanglah, gugurlah, lupuslah pahala amalannya, habis, tak ada apa-apa. Dia tak mau betul-betul beriman, dia tak faham iman. Jadi apabila dia tak faham iman, dia benci dengan politik Islam, ulama nak menjuangkan Islam, pendakwah Islam yang cakap pasal negara, semua dia kata peleceh. Ini semua tak betul, semua bohong, menipu lah ke semuanya. Ustaz-ustaz ni jahat. Dia sudah menyalahgunakan agama demi politik. Politik itu telah menjadi hantu dia, dia sudah berpolitik dan tidak beragama. Jadi seolah-olah dalam Islam tak ada politik. Ini yang rosak ni tuan-tuan. Ada Islam berpecah. Kenapa orang berpecah? Kerana Islam lah. Kita kalau Melayu je tak pecah. Sama-sama Melayu belakang. Siapa kata? Siapa kata Melayu tak pecah? Betul tuan-tuan? Lagi banyak pecah. Dulu pun disebutkan kepada Nabi, kau memecah belahkan bangsa Arab, kabilah Arab, Quraisy. Dah kami bersatu, kau datang bawa Islam, kau macam ini yang merosakkan ni. Jadi Islam tu harus dihapuskan, tinggal Melayu je atau tinggal Arab je. Ini menunjukkan bahawa iman yang dia faham itu bukan rahmat, tapi iman tu jahat, iman tu musuh, iman tu memporak-perandakan. Islam tu memporak-perandakan kampung. Kalau perlu jangan Islam, Melayu je. Di situ letak sesatnya tu tuan-tuan. Sesat sebab apa? Dia tak faham.
mengucap tetapi itu yang Tuhan nafikan. Mereka tak beriman pun. Ya, dalam surah Lembu. Itu kita dah sebutkan bekal itu. Itu tadi dalam surah Al-Maidah ayat 5 ya. Siapa yang kufur dengan iman, hilang pahala amalannya, gugur, lesap, lupus segala pahala amalannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia akan menjadi orang yang rugi di akhirat nanti. Akhirat rugi. Sibuk bekerja, sibuk siang malam, ambil macam-macam overtime, oh mati masuk neraka. Sedih lah. Sudahlah bertukul lumuh cari rezeki, ya, banting tulang, peras keringat, nak mati kerana kerja, dah mati masuk neraka. Itu yang disebutkan dalam surah, dalam juz amma itu. Hal ataka hadithul ghashiyah, itu disebut amilatun nasibah, muka yang letih lesu, dia buat kerja di dunia, dia buat kerja, di akhirat tu dia teruk lagi, letih, masuk neraka pula lepas tu. Jadi tuan-tuan, baik, itulah kita nak belajar tentang syahadat, ya. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 193 menyebutkan, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Hai Tuhan kami, kami telah mendengar penyeru-penyeru yang mengajak kami ke arah iman, ke arah Islam, ke arah iman. Fa amanna, lalu kami pun beriman. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Hai Tuhan, ampunkan dosa kami, eh, lupuskan segala kejahatan kami, eh, dan sebagainya. Ini doa yang kita baca berkaitan dengan iman. Al-Imran 193. Al-Hujurat ayat 7. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun, ya. Akan tetapi Allah telah menanam kecintaan dalam hati kamu, dalam jiwa kamu dengan keimanan, dan Allah hias keimanan itu dalam jiwa kamu, dalam sanubari kamu. Dan Allah menanam kebencian kamu dalam hati kamu tentang kepada kefasikan, pada penderhakaan dan juga ketidakpatuhan. Dan orang yang begitu sifatnya, orang yang patuh pada Tuhan tadi tu, yang suka iman, itulah orang yang waras. Ulaika humur rasyidun, itulah orang yang waras. Hujurat ayat 7. Jadi tuan-tuan sekalian, kita dah berjanji akan memulakan pengajian tentang buku, eh. Bukunya bernama Materi Tarbiyah. Buku ni dasar atau asasnya dalam bahasa Arab, dan inilah yang menjadi amalan gerakan Islam di Mesir. 10 tahun mereka dianiaya, mereka ditindas, mereka dituduh sebagai teroris, penjahat, pengganas, orang yang mundur, orang yang ortodok, orang yang tak suka politik, orang yang tak suka kemajuan. Ramai yang mati digantung. Tetapi hari ini Presiden Mesir, hari ini siapa tuan-tuan? Siapa dia? Dr. Muhammad Mursi, Wakil Ikhwan. Tetapi dia sudah menamatkan keanggotaannya dengan Ikhwan. Dia kata dia sekarang sudah menjadi pemimpin orang Mesir semuanya sekali. Maka dia sudah menjadi pemimpin Mesir, bukan lagi Ikhwan. Ikhwan ada pemimpin dia, ada pemimpin dia dah. Jadi dia adalah milik orang Mesir, milik Allah, milik Rasul, milik Islam, milik semua orang. Tak ada orang kita boleh aniaya walaupun dia bukan Islam, walaupun dia bukan Melayu. Anda tak boleh bunuh dia, campak daripada tingkat 14, tak boleh.
Orang kata mati sendiri. Mati sendiri. Tak boleh tuan-tuan. Islam agama adil. Anda tak boleh tuduh orang liwat, orang zina, sedangkan itu hanya tipu helak anda untuk menjatuhkan dia. Itu zalim, jahat. Melayu mungkin boleh buat, tapi orang Islam, mukmin tak boleh buat macam tu. Orang yang Melayu aja dia boleh buat apa saja. Serba boleh. Apa pun boleh. Bukan ada imannya. Ngaku aja. Melayu pun bukan dia berjuang pun, dia khianati Melayu. Betul tuan-tuan? Bahasanya macam-macam lagi lah. Duitnya juta-juta beli kapal selam second hand lebih mahal daripada yang baru. Ini tadi saya dengar dalam TV internet lah. Tak apa tuan-tuan. Jadi kita insyaAllah akan mulakan dengan ini pendahuluan. Jadi tuan-tuan, saya harap tak marah lah ya. Jangan marah lah. Saya ni seorang pun saya tak berapa kenal tuan-tuan. Semua ni kita ni bersaudara. Yang saya kenal imam adalah kenal sikit-sikit. Tapi yang lain tu bagi saya adalah kita ni satu keluarga. Tuan-tuan, cuma mungkin ada orang duduk di Melaka, ni duduk di KL. Lepas tu datang juga sini. Tak ada masalah. Jin-jin itu pun jin tu Tuhan punya makhluk juga. Kita tidak musuhi jin Islam. Yang kita musuhi jin kafir. Tuan tak? Seluar jin kita tak kisah, tak kisahlah. Melainkan kalau dia dipakai adik jin lain. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok dalam kitab ni, kitab ni lah yang membina ikhwan tu, orang dia jadi disiplin. Kalau dia datang demo, million datang, tapi tak bunuh orang. Salat di tengah jalan tu pun dia salat. Sebab dia tak mau tentera rampas kuasa. Rakyat dah merdeka, rakyat tak setuju siapa pun. Tentera pun tak boleh ambil alih kuasa. Presiden yang dipilih rakyat itu yang berhak menentukan. Jangan dikurangkan kuasa dia dalam perlembagaan. Tak ada siapa boleh nak buat, walau jeneral mana pun. Senapang dia boleh pakai, tapi dia tak boleh guna senapang tu bunuh orang Arab, bunuh orang Mesir, biar berkecai tulang kerana tak mau turun. Tak boleh. Jadi tuan-tuan, akhirnya tentera pun nampak tak boleh dah bergerak dah. Tapi tak tentu lagi, Amerika dan Israel masih lagi menunggu. Dia akan biayai. Dalam buku ini tuan-tuan, dia menyebutkan, tapi saya fikir kita kena masuk terus ini, kalau tidak kan kita makan masa yang panjang. Kepentingan dua kalimah syahadah. Pertama, dua kalimah syahadah ni gerbang masuk Islam. Mana siapa mengucap syahadat, dia orang Islam. Kalau dia mati, kubur dia mana? Jerat Cina. Kubur dia perkuburan orang Islam. Tentang dia masuk syurga ke neraka, kapi ke dah, kita nak tahu. Dia kapi ke tak? Masuk dalam kubur Islam. Kira Islam lah. Tapi berasap kubur dia, wallahualam, siapa nak tahu. Nasib dia. Kalau dia lawat dah masuk Islam, keluar balik, itu celaka dia lah. Siapa suruh? Dah mengucap syahadat, tak nak Islam. Juang Melayu, mati. Mati nak pergi ke Kelumpur. Mati. Nak buat apa? Kita tak tahu yang tu. Dia gerbang masuk Islam. Dan dua kalimah syahadah ini adalah intisari ajaran Islam. Terhimpun di dalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dah kita huraikan sebelum ni bahawa Qaradawi kata, ya tuan-tuan, dia kata anasir tauhid al-asasiyah, unsur tauhid yang asas ni pertamanya adalah alla tabghi ghairallahi rabba. Jangan kau cari selain Allah sebagai Tuhan yang berdaulat. Yang paling tinggi di dunia ini siapa? Siapa tuan-tuan? Tuhan. Paling tinggi bukan presiden.
Paling tinggi bukan raja, lebih-lebih raja Gopal. Yang paling tinggi adalah Allah. Allah tu nombor satu. Apa yang Allah kata, anda tak boleh persoal. Tapi kalau manusia kata, sultan kata, presiden kata, boleh dipersoal. Betul tak? Kalau anda buat kaedah, orang ni tak boleh persoal, orang ni tak boleh, anda sudah mula mensyirikkan Tuhan. Tuhan tidak memberi taraf ketuhanan kepada manusia. Betul tak? Betul tak? Sebab ada orang nak mengampu, mengampu, oh tak boleh, oh siapa, oh 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 oh, orang ni kena tangkap, kena buang, pasal apa? Dia berkata, menghina orang ni. Hina apa? Dia nak mengampu. Puan ni kalau kita tengok tauhid dia memang tak ada. Memang tak mengaji pun. Cuma nak kaki mengampu. Tak maaf, bukan kat sini tuan. Tempat lain. Apa dia ni kata? Alla tabghi ghairallahi rabban qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai. Adakah, katakan wahai Muhammad, adakah selain daripada Allah aku nak jadikan sebagai Tuhan, sedangkan Tuhan tu adalah Tuhan segala-galanya. Ini surah ya Al-An'am 164. Alla tattakhidha ghairallahi waliyan. Unsur yang kedua, jangan kau jadikan selain Allah sebagai wali. Wali ni apa ya? Orang yang kita rujuk. Kalau kita sakit, kita rujuk siapa? Memanglah kita pergi jumpa doktor dulu. Betul kan? Sakit pergi jumpa doktor. Tapi kita rujuk sakit kita ni pada Allah. Ya Allah, aku demam, ya Allah, sehatkanlah aku. Aku pergi berubat. Tak apalah. Alla tabtaghi ghairallahi hakaman. Itu tadi alla tattakhidh ghairallahi waliyan, jangan kau ambil selain Allah sebagai wali. Apa dia dalam ayat Al-Quran Al-An'am ayat 14, qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatirus samawati wal ard. Katakan, apakah mungkin aku menjadikan selain Allah sebagai wali, sedangkan dialah pencipta tujuh petal langit dan bumi. Dia memberi makan dan dia sendiri tidak diberi makan. Tuhan memberi makan, Tuhan tak diberi makan. Tuhan makan ke? Tuhan tidak memerlukan apa-apa. Yang makan kita. Betul tuan? Makhluk ni makan. Tuhan bukan macam manusia. Dia memberi makan, dia sendiri tidak diberi makan. Maknanya dia berdiri sendiri, mandiri. Berdiri atas kaki sendiri, dia tak perlu sesiapa pun. Kita pun tak perlu. Arab pun tak perlu, Melayu pun tak perlu, jin pun tak perlu, dia sendiri boleh wujud. Tak ada masalah. Kalau habis semua diranapkan syurga apa, dunia ni semua jin semua mati, dia tak kisah. Dia boleh buat. Yang ketiga, alla tabtaghi ghairallahi hakaman, jangan kau cari selain Allah sebagai pemutus perkara, pembuat undang-undang. Undang-undang kita orang Islam adalah undang-undang Allah. Selain daripada apa yang Allah dah tentukan, tak ada Tuhan tentu, itu ulama boleh ijtihad tentukan halal atau haram. Tapi anda nak buat undang-undang, Tuhan kata halal, anda kata haram, Tuhan kata haram, anda kata halal, itu bukan orang Islam, itu orang munafik. Kalau dia Arab, Arab munafik. Kalau dia Melayu, Melayu munafik. Sebab Melayu yang tak setuju dengan hukum akam Allah, tolak hudud. Kapir dia. Kapir. Apa hukum tolak hudud, tuan-tuan? Apa hukumnya? Kapir. Kalau ada pemimpin Melayu cakap macam tu, kita kena tolak dia. Wajib dah ambil pemimpin yang tak kata lagi macam tu. Ini
ayat Al-Quran, afaghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Katakan, apakah selain Allah aku akan mengambil sebagai pemutus perkara, sebagai pembuat undang-undang, sedangkan dialah yang telah menurunkan kepada kamu Al-Quran mufassala yang begitu tercerakin, yang dicerakin dengan demikian hebat. Al-Quran itu tercerakin semua, ada surah lembu, surah Fatihah, surah lembu, surah apa lagi tuan, Al-Imran, An-Nisa, semua surah-surah itu ada maknanya. Juz Amma. Jadi intisari ajaran Islam pada dua kalimah syahadat. Itu tadi tentang asyhadu alla ilaha illallah saja. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah pula, ya, kata Al-Qaradawi. Ini saya terujuk pada Qaradawi. Ini tidak hanya kitab kitab ni saja ni tuan-tuan. Kita campur yang lain pula. Ya. Maknanya kita merujuk kepada contoh teladan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ikut David Copperfield. Kita tak ikut Obama. Kita bukan ikut siapa lagi bintang filem tersohor. Kita mengikut contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hang tuah pun bukan kita. Kita tak boleh ikut hang tuah. Melainkan kalau hang tuah ikut Rasulullah. Kalau hang tuah ikut cara lama, cara kuno, kita tak boleh ikut dia. Contoh kita bukan hang tuah. Contoh orang Islam adalah Rasulullah. Lepas tu sahabat. Lepas tu alim ulama, para wali. Hang tuah tak masuk. Tuan-tuan, hang tuah masuk lah. Sejarah Melayu masuk lah. Dia bawa Hang Lipo, dia jadi raja punya itu. Tapi nak jadi kuduah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan orang yang teragak-agak menerima contoh Rasulullah ni adalah orang munafik. Kalau kita baca doa, zikir, dia kata ini semua kolot. Munafik kan? Masa Nabi berzikir. Betul kan? Apa faedah zikir? Banyak. Banyak zikir. Zikir muat surat? Lagi banyak. Ya, teman-teman. Intisari ajaran Islam ada dalam syahadat. Dan kita mesti faham. Kita mesti terima. Dan kita mesti amal. Dan kita mesti ikhlas. Kita mesti yakin. Kita mesti betul-betul buat kerana Allah dalam hal ini. Bukan kerana duit. Bukan kerana orang bagi singlit. Bukan kerana orang nak bagi 500. Yang ketiga, asas perubahan total. Bila orang Islam, bila orang tadi jakun masuk Islam, dia dah lain. Dia dah mandi hadas, mandi masuk Islam. Dia dah sunat, dia dah ucap syahadat, dia dah lain. Lain, body sama lebih kurang, tapi dah lain. Nawaitu dia lain. Dia hidup kerana Allah, orang lain hidup kerana duit, kerana pangkat, kerana kekayaan, kerana mengampu, kerana bangsa, kerana negara. Dia tak, dia semuanya kerana Allah. Betul kan? Hidup mati dia kerana Allah, bukan kerana bangsa, bukan kerana duit. Sebab itu kalau dia pergi mana-mana, dia berkorban duit. Dia sedia berkorban kerana Allah. Orang tak bagi duit pun dia datang. Dia datang bagi duit lagi. Walaupun dia miskin, tapi dia nak berjihad, dia nak pahala. Betul tuan-tuan? Betul? Inilah rahmat. Wah, ini boleh menjadi sumber kejayaan
sumber pengorbanan, sumber kebahagiaan, sumber jihad. Yang lain tu jahatlah, jahatlah. Sapu duit berbelion-belion, sapu duit ni berjuta, duit lembu, duit itu, duit apa namanya, kapal selam, duit itu, duit Felda ke duit mana, apa sapu dia tak kena. Bagi dia ini halal. Tuhan tak masuk campur politik. Politik Tuhan tak masuk campur, kita punya pasal lah, pandai-pandai kita lah. Kalau masuk politik tak kaya, bodoh lah. Betul tak? Lepas itu Melayu-Melayu ni saya tengok kaya-kaya. Ui, saudagar emas paling besar Melayu tu lah. Di mana dia punya duit? Wallahualam. Di mana, macam mana dia boleh kaya-kaya keluarga semua? Wallahualam. Tapi kita dah belajar dalam Isra' Mi'raj, siapa yang makan harta awam secara yang zalim, bukan mengikut kehendak Tuhan, dia akan telan bara neraka, keluar dan lubur dia. Bibir macam bibir, bibir unta. Ini bukan main-main, tuan-tuan. Nabi nampak. Supaya kita ingat, kita jangan seronok makan duit harta anak yatim atau harta awam lahap berjuta-juta. Kalau makan harta sikit pun dah telan bara neraka, bara api, menggelegak dalam tu, keluar dekat dubur. Siapa nak cuba, boleh cubalah. Tuan-tuan, tapi saya fikir jangan cuba, tuan-tuan. Baiklah makan rezeki halal, biar sedikit nasi lemak halal, bagus. Daripada kita makan nasi hebat, kemudian tu semua duit haram tu. Dah mana kita sapu duit ni? Orang tak tahu. Rakyat mengumpang datang, kawan tu datang mengumpang. Oh, YB mangku, mangku tanah, mangku apa. Asas perubahan total, maknanya dia berubah. Semua dia berubah. Pandangan dia, pemikiran dia. Dulu Melayu nombor satu, sekarang tak. Allah nombor satu, Islam nombor satu. Kalau Islam dan Melayu dihadapkan, dia akan pandang Melayu, dia pergi Islam saja. Sebab apa? Islam tu nombor satu. Bukan dia menafikan dia bangsa Melayu, dah. Tidak ada nilai yang lebih utama, lebih penting dihormati kecuali nilai Tuhan, nilai Al-Quran, nilai hadis. Kalau Melayu kata ini boleh, Islam kata tak boleh, dia akan ikut Islam. Betul, tuan? Betul? Sebab dia Melayu yang telah Islam, bukan Melayu yang masih jakun. Yang Melayu jakun memang macam tu. Kalau Melayu dengan Islam, dia akan pilih Melayu, dia tak pilih Islam. Sebab dia jakun, dia tak faham hakikat seruan Rasul-Rasul. Inilah dua kalimah syahadah, inilah hakikat bawaan Rasul-Rasul daripada dulu. Kalau Nabi Musa, asyhadu anna Musa Rasulullah lah, bertukar itu aja. Tapi asyhadu an la ilaha illallah, itu tetap. Cuma kalau zaman Musa, asyhadu anna Musa Rasulullah. Tapi Musa untuk Bani Israel saja, tak ada kaitan dengan Melayu. Tuan-tuan, tapi Musa ada kaitan dengan Islam. Sebab agama yang dibawa itu namanya pun Islam juga, tapi Islam pada zaman Nabi Musa. Cuma sekarang ini orang tahu agama itu agama Yahudi. Sebab Yahudi dah putar agama itu jadi agama Yahudi, dan mereka dilaknat oleh Tuhan. Dia orang tak panggil Yahudi itu orang Islam. Betul kan? Keutamaan dan kemuliaan yang sangat agung bila tuan-tuan mengucap syahadat, berpindah daripada alam yang gelap, alam yang serba berseri bercahaya, dunia yang gelap, terperosok dalam gelap gulita, anda sudah berada dalam terang dan cahaya. Sebab itu Nabi kata, taraktukum alal mahajjatil baydha, aku telah tinggalkan kamu
di atas suatu pengajaran yang hujahnya sangat terang benderang, hujah dia, kebenaran dia, asas-asas logika dia, dalil-dalil dia sangat terang.